Masih rendahnya kesadaran menjaga kesehatan gigi dan mulut mendorong sebagian mahasiswa BEM IF MIPA yang tergabung dalam Departemen Ekososial untuk mengadakan pelatihan ilmu dan seni pada daerah Keputih Tegal Timur yang menjadi lokasi kampung binaan BEM IF MIPA. Pada pelatihan ilmu dan seni ini, para mahasiswa mengajak anak-anak di sekitar kampung binaan untuk menyadari pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dengan cara memberikan sikat gigi gratis, tidak hanya itu, para mahasiswa juga memberikan pelatihan bagaimana cara menggosok gigi yang benar. Selain mengadakan pelatihan menggosok gigi yang benar, para mahasiswa juga mengajak anak-anak kampung binaan untuk meningkatkan kreativitas dengan membuat karya seni berupa kreasi biji warna. Karya seni buatan anak-anak kampung binaan ini nantinya akan ditampilkan di ITS Expo 2014. Dengan pelatihan ini, diharapkan anak-anak akan menjadi lebih kreatif dan terbiasa untuk menjaga kesehatan mulut dan giginya dengan cara menggosok gigi 2 kali sehari.